Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cache memory. Cache memory ini ukurannya kecil ya, biasanya berkecepatan tinggi. Kalau saudara masih ingat dengan mata kuliah arsitektur komputer dengan materinya adalah main memory. Nah, maka pada struktur sebuah memory, maka yang paling tinggi itu adalah cache. Ya, dia adalah puncak dari memori atau media penyimpanan. Nah, biasanya terdiri dari beberapa blok memori ya. Boleh beberapa blok memori. Nah, di mana satu blok biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 16 word ya, bekerja antara memori dan CPU. Nah, dilihat pada gambar. Kita bisa melihat ya gambaran antara posisi dari cache memory. Kalau dalam arsitektur komputer, CPU ini dengan cache memory itu transfernya berbeda ya. Kalau CPU dan cache ini word transfer ya, word transfer. Sedangkan antara cache memory dengan memory itu adalah block transfer. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk cache memory ini akan sudah pelajari lanjutannya pada mata kuliah sistem operasi semester depan. Ya, di sini Bapak hanya akan memberikan bagaimana bentuk metode dan jalur yang digunakan untuk penggunaan algoritma yang digunakan pada cache memory. Nah, contoh salah satu dari algoritma penggunaan algoritma pada cache memory adalah contohnya pertama LRU ya, LRU kemudian FIFO. Bapak contoh aja ya, FIFO ini first in first out. Ini kalau di atas ini less recently used. Jadi yang kalau yang di atas ini yang paling sering digunakan, yang dikeluarkan. Tapi ada juga beberapa referensi mengatakan bahwasanya LRU ini adalah yang jarang diganti, yang dihilangkan, yang digunakan atau yang dipakai. Jadi istilah LRU, FIFO, first in first out atau last in first out. Nah, ini biasanya berada pada cache memory. Ya, kalau last in ini yang terakhir. Ya, yang terakhir yang digunakan. Yang terakhir yang digunakan. Oke. Dulu ya. Nah, lanjut. Posisi dari cache memory ini kalau misalnya dilihat dari arsitektur komputer ya, kalau misalnya sudah ada pernah buka materi Bapak tentang main memory, ini terhubung satu sama lainnya. Nah, cache memory ini berada antara prosesor dan memory ya, ini seperti DDR1, DDR2 sampai dengan DDR4. Nah, kemudian ini adalah penghubung memori atau I/O bus. Ini I/O bus ini sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Kemudian ini adalah disk, kemudian display dan network. Nah, semua yang berhubungan dengan controller. Ya, semua yang berhubungan dengan controller ini biasanya menggunakan namanya adalah driver. Ya, driver. Nah, driver. Ini pakai driver semua. Kalau tidak pakai driver, maka dia tidak dikenali. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, cara pembacaan pada cache, pertama CPU meminta data satu alamat. Meminta data satu alamat, kemudian data akan dicari di lokasi cache memory. Nah, jika ada maka akan langsung dikirim ke CPU. Nah, jika tidak ditemukan
case akan meminta atau mengambil satu blok data yang mengandung alamat yang diminta dari memori. Kemudian akan dikirim satu blok data ke case. Nah, case akan mengirim satu alamat yang diminta CPU. Sisa data dari memori akan disimpan di case. Ini adalah cara pembacaan pada case memory. Nah, elemen perancangan pada case itu terdiri dari size atau kapasitas, kemudian mapping function, replacement algoritma, white policing, block size, dan number of case. Nah, pada kapasitas biasanya tidak lebih dari satuannya megabyte. Ya, tidak lebih dari megabyte. Bahkan yang ketemu pun paling 300 megabyte. Ratusan megabyte. Kemudian fungsi pemetaan. Nah, fungsi pemetaan ini merupakan untuk alokasi penggunaan cache memory. Nah, ini akan Bapak bahas. Kemudian ada replacement algoritma atau algoritma pengganti. Nah, algoritma pengganti inilah yang akan saudara pelajari di semester depan di mata kuliah sistem operasi. Jadi kalau misalnya nanti saudara ambil mata kuliah sistem operasi, nanti ada algoritma pergantian dan lain sebagainya. Nah, itu posisinya berada di cache memory. Kemudian white policing ini adalah cara penulisan pada cache memory. Jadi antara replacement algoritma dan white policing itu juga nanti akan dibahas pada sistem operasi. Bapak hanya akan memperkenalkan saja di asisten komputer. Karena di antara dulu waktu Bapak belajar, Bapak tidak temui ini dan ternyata sekarang berada di arsitektur komputer. Berarti yang harus menjelaskan tentang bagaimana cache memory itu di arsitektur komputer, kemudian bagaimana dia digunakan, itu berarti pada sistem operasi. Oke. Okay. Nah, lanjut saja. Yang pertama adalah size. Ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Nah, semakin besar kapasitas cache, ini tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. Ya. Nah, cache memori ini kalau saudara sering ke toko komputer di Padang, di Pondok itu. Nah, itu biasanya dalam brosur selalu dibikin case L1 case, L2 case. Tapi akhir-akhir ini, sejak 2000 ini, itu sudah tidak ada lagi yang menggunakan, mulai 2018 ya, itu tidak ada lagi di brosurnya meletakkan L1 case, L2 case, L3 case, tidak ada. Sekarang yang ada cuma Core i7, Core i5, generasi kesekian, atau AMD Ryzen sekian, versi sekian. Cuma itu aja, tidak dibahas tentang cache memory. Nah, mungkin nanti semester depan Bapak akan tambahkan dengan modul tentang prosesor. Khususnya membahas tentang prosesor terbaru semester depan. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian adalah fungsi pemetaan. Ya, cache memory yang besar akan mengurangi kecepatan pada pencarian data. Nah, terdapat 3 metode. Yang pertama adalah pemetaan langsung, pemetaan asosiatif, dan pemetaan set asosiatif. Kita akan bahas satu-satu. Nah, direct mapping atau pemetaan langsung, setiap blok pada memory terpetakan hanya satu baris pada cache. Alamat dari CPU akan dibagi 2 bagian untuk menentukan word berapa dan sisa blok. Nah, fungsi pemetaan diimplementasikan dengan menggunakan alamat yang terdiri dari 3 field. Yang pertama adalah tag, line, dan word. Nah, ini adalah contoh. Ya, contoh dari direct mapping. Ya, contoh dari direct mapping. Nah, di sini ya. Pada cache memory biasanya dipetakan seperti tag dan data. Ya, tag dan data. Ini pada cache memory. Nah, nanti pada tag ini akan menentukan
alamat pada memori utama. Nah, direct itu berarti jika datanya tidak ada pada cache, maka dia akan langsung mencari pada blok memori. Langsung dihubungkan ke memori. Nah, dari sini nanti akan tahu tuh pada memori utama mana yang dia akan diambil. Jika dia datanya tidak ada pada memori utama, maka akan diambil ke hard disk. Ya, datanya akan diambil dari disk, akan ditentukan, oh ternyata alamatnya pada sekian atau drive sekian atau blok bukan blok ya. Alamatnya pada misalnya game folder apa sampai ujungnya. Nah, itu supaya data itu bisa dipanggil. Contoh misalnya saudara main game, kemudian saudara akan menjalankan aplikasi tersebut. Nah, nanti aplikasi exe-nya itu akan diperiksa di cache. Kalau misalnya game-nya sudah pernah dijalankan atau sudah pernah di-load sebelumnya, maka untuk mereload game tersebut itu lebih cepat. Berbeda kalau misalnya kita pertama kali menggunakan game tersebut. Nah, biasanya dia akan diperiksa pada cache memory. Nah, kalau misalnya pada cache memory ini ada, maka nanti dia langsung dieksekusi. Kalau tidak, dia akan minta pada main memory. Nah, kemudian memory akan menyediakan datanya, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam prosesor untuk dieksekusi. Nah, kalau misalnya dia gamenya baru, instalannya baru, lalu awalan game tersebut lama, ya. Apalagi gamenya game-game berat, ya itu wajar, ya karena dia belum terpetakan pada cache memory. Nah, besarnya cache memory ini tergantung dari spesifikasinya masing-masing. Nanti Bapak contohkan. Oke. Contoh yang pertama adalah suatu sistem komputer memiliki memori utama sebesar 16 MB. Nah, memiliki cache sebesar 64 KB. Nah, transfer data antara memori utama dan cache dalam ukuran blok besarnya adalah 4 byte. Nah, jika digunakan pemetaan langsung, tunjukkan ya masing-masing berapa bit untuk tag, slot atau line dan wordnya. Nah, kita akan periksa, kita akan cari berapa nilai tag, slot dan wordnya. Nah, pertama kita akan definisikan dulu memori utama. Tadi dijelaskan bahwasanya memori utamanya adalah 16 MB ya. Nah, kemudian size block, bloknya adalah 4 byte. Alokasi cache-nya adalah 64 KB. Nah, ini mungkin dicatat dulu nih ya. Nah, 16 MB ini gimana cara memastikannya? Ya. Pangkat berapakah alokasi untuk megabyte? Nih. Ini nilainya. Kemudian berapa pangkat berapa yang nilainya adalah 16. Sama nih. Kalau byte itu kan langsung. Nih, contoh misalnya pada size block. Ini kan byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ya, 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, kalau 1 megabyte itu adalah 2 pangkat 10. Di mana 1 megabyte sama dengan 1024 byte. Nah, berapa nilai pangkat yang nilainya adalah 1024? 1 megabyte itu 1024. Salah ya? Salah. Maaf. 1 kilobyte. Nah, ini maksudnya 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Nah, gimana cara mencarinya? Berapa pangkat berapa yang nilainya 1024? Berarti rumusnya 2 pangkat n. Ya, 2 pangkat n. Contoh 2n 2 2 n
berarti 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Itu berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pangkat 8. Oke. Berapapun nilai pangkat 1, ya 1, 2, tanah. Maaf ya. Dasarnya adalah 2N kurang 1. Nah, nanti nilainya seperti ini. 2, 1 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 2, 3 kurang 1, 2, 4 kurang 1, 2, 5 kurang 1, 2, 6 kurang 1, 2, 7 kurang 1, 2, 8 kurang 1. Oke, 1 ya. Nah, 1 kurang 1 berarti 2 pangkat 0. 2 kurang 1 berarti 2 pangkat 1. 3 kurang 1 berarti 2. 4 kurang 1 berarti 3. 5 kurang 1 berarti 2 pangkat 4. 6 kurang 1 berarti 2 pangkat 5. 7 kurang 1 berarti 2 pangkat 6. 8 kurang 1 berarti 2 pangkat 7. Nah, baru ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti 1 byte ini. 1 byte itu 8 bit. Ya, 8 bit. Ini 8 bit. Ini jumlah bit. Nah, berarti berapa nilainya? 1. Berapapun yang pangkat kalian 0, hasilnya 1. 2 pangkat 1. Bilangan tersebut 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16. Nah, 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 6 32 kali 2 64. 2 pangkat 7 128. Ya, 128. Nah, 128 ini apakah sudah mendekati dengan 1 kilobyte? Sedangkan 1 kilobyte itu adalah 1024 byte. Belum ya? Nah, berarti harus cari berapa nih? 1024 byte. Nah, kita lanjutin aja nih. Nah, untuk yang 16 ini udah ketemu. Ya. 2 pangkat 4. Ini dia. 16. Nah, berarti 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, tinggal megabyte-nya kan. Berarti kita cari dulu kilobyte-nya berapa. Nanti baru pindahkan aja. Biasanya bedanya cuma 1000. Sekarang kita cari dulu 1024. Nanti kita lihat berapa jaraknya. Berapa bit pangkatnya. Nah, nanti tinggal kali 2 aja. Karena hasilnya tidak bakal sama. Ya. Nah, ini 2 pangkat 7 baru. 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12, 2 pangkat 13, 2 pangkat 14, 2 pangkat 15, 2 pangkat 16, 2 pangkat 17. Nah, kita lanjut. 2 pangkat 7 tadi adalah 128. Sekarang adalah 2 pangkat 8, yaitu 256. 2 pangkat 9, 5, 12. Kemudian 2 pangkat 10, 1024. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahasanya 1 kilobyte itu adalah 2 pangkat 10. Jadi 1 kilobyte 1 kilobyte sama dengan 2 pangkat
1 kilobyte sama dengan 1024 byte sama dengan 2 pangkat 10. Nah, berarti 1 megabyte-nya 2 pangkat 20. Karena jaraknya adalah 10 antara byte dengan kilobyte. Nah, ini logika cepat saja. Antara sentimeter, meter, kilometer. Nah, ini sentimeter, dekameter. Kalau kilometernya, sentimeter. Dengan kilometer ya, kali kilometer dengan meter 1000 meter, baru dia. Nah, logika seperti ini juga berlaku untuk kilobyte dan gigabyte, apalagi kalau misalnya adalah gigabyte. Misalkan di chat. Nah, berarti untuk 1 megabyte itu adalah 2 pangkat 20. Nah, berarti lebar alamat yang disediakan adalah 2 pangkat 20 ditambah dengan berapa pangkat berapa yang nilainya 16. 2 pangkat 4. Berarti nilainya adalah 2 pangkat 24. Maka yang dipakai itu adalah pangkatnya. Kenapa 2? Karena dalam jalur itu bisa menggunakan untuk bilangan 0 atau bilangan sah. Itu saja logikanya. Ya, nah, berarti lebar alamatnya adalah 24 bit. Berarti jumlah bit ini dasarnya adalah 24. Nah, berapa nilai taknya? Taknya ini nanti akan didapat dari pengurangan antara lebar bit dengan lebar line serta dengan lebar word, baru dapat taknya. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Nah, tadi sudah dapat nih. Nah, 1 kilobyte sama dengan 2 pangkat 10. 1 megabyte adalah 2 pangkat 20. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Berarti nilainya adalah 20 tambah 4. Berarti lebar alamatnya adalah 24. Berarti diberikan data jalur awal yaitu 24 bit. Oke. Kemudian size block. Size block itu adalah 4 byte. 4 byte sama. Berapa pangkat berapa ya nilainya 4. Jadi dapat bikin 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5. Nah, ini nilainya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, 4 byte itu adalah 2 pangkat 2. Maka yang diambil itu adalah 2. Nah, maka alokasi yang pertama itu adalah 2 bit untuk word. Ini lebar bitnya 2 bit. Nah, kemudian kita cari lebar line. Lebar line ini berdasarkan dari lebar case yang disediakan. Berapa lebar case-nya? Sama saja. Lebar case ya, sama saja, mau 64, mau 64, 128, 512, 256, tapi dia tidak akan lebih dari satuan megabyte. Ya, tidak akan lebih dari situ. Kecuali untuk latihan. Nah, 64 kilobyte ini akan dibagi dengan size block. Berapa size dia yang disediakan, misalnya 4 byte, berarti bagi dengan 4 byte.
Kalau misalnya disediakan 16 byte, berarti bagi dengan 16. Nah, perpangkatannya ini digunakan untuk lebar word. Misal, size block yang disediakan itu adalah 16 byte. Ya. Nah, berarti lebar word-nya adalah berapa pangkat berapa yang hasilnya 16. Nah, ini berarti 2 pangkat 4. Berarti yang disediakan adalah 4 bit. Kemudian nanti lebar 16 ini dibagi 64. Berarti 64 dibagi 16. Ya. Ini kilobyte dibagi dengan byte, coret, tinggal K. Nah, 64 ini dibagi dengan 16. Ya. Tinggal cari aja 64 bagi 4. Bagi 4 ya. 1, 4, 2, 6, 64. Oke. Berarti nilainya adalah 16K. Nah, 16K ini kan dalam satuan kilo. Nah, kita selesaikan dulu satu-satu. Kalau tadi megabyte, kalau sekarang K-nya dulu. K itu pangkat berapa? 16 ini pangkat berapa? Baru nanti kita gunakan contoh 16. 16K ini sama dengan 2 pangkat 10 nih di sini ya. 1 kilobyte itu sama dengan 2 pangkat 10. Kalau sudah lupa dengan pangkat-pangkatnya datang di mana, baik saja. Nah, kemudian 16. Nah, 16 ini pangkat berapa? Jumlahkan. Maka pangkatnya diambil. Berarti yang disediakan adalah 14 bit. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi Bapak berikan dia 16 byte? Berarti caranya adalah hapus dulu sedikit. Oke, kita hapus dulu. Ini di awal susah ya. Nanti kalau sudah biasa gampang. 16 ya, size block-nya 16. Case-nya tetap berarti 16 dibagi 64. 64. Nanti hasilnya diberikan lagi. 16 bagi 64.16 bagi 4 sama dengan 16 dikali 2 berarti 16 kali 4 2 kali 2 2 kali 6 4 1 kali 2 kali 2 berarti 16 kali 4 4 2 berarti 4 kali 1 4 tambah 2 64 berarti hasilnya adalah 4K. Nah, berarti kalau misalnya ini 4K sama dengan 2 pangkat 10 ditambah kali berapa pangkat berapa? 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2. Maka lebar slotnya adalah 2 pangkat 12. Berarti ininya adalah 12. Nah, lanjut. Kemudian datanya udah cukup nih. Lebar alamatnya 24. Lebar alamat 24. Lebar word 2. Kurang 2. Berarti nilainya adalah 22. Dikurang dengan 14. Ya. 22 kurang 14, 8. Maka
8 ini digunakan untuk, nah, bagaimana kalau misalnya ketemunya adalah 12? Nah, 12. Kalau 12 berarti 24. 24 dikurang 2 sama dengan 22. 22 dikurang 12. Maaf ya, suara ayamnya mengganggu. 0, 10. Berarti taknya adalah 10. Ini adalah 10. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan penyelesaian, ya, bukan penggunaan, penyelesaian dari memori utama yang 16 MB. Size blocknya adalah 4 byte dan cache-nya adalah 64 byte. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk dengan pemetaan langsungnya? Nah, jadi nanti kalau misalnya ada tag-nya berapa tadi? Misalnya tadi tag-nya adalah 8. Maka nanti akan dibikin di sini tag-nya 8. Atau 08 dengan nilainya bla bla bla. Nanti dia bikin nih tag-nya 18, nanti bloknya blok berapa? Ya, blok-bloknya berapa? Di tulis di situ. Nah, berikutnya. Nah, tag berikutnya adalah kita akan cobakan jika tag-nya 8, line-nya adalah 14 dan word-nya adalah 2, berapa line number-nya? Jika diketahui nah, kita akan coba cari berapa nilai line number-nya jika diketahui datanya adalah tag-nya 16339C dengan datanya adalah FADCBA98. Ya. Ini di sini udah ada jawabannya nih. Jawabannya adalah 0CE7. Ya, berarti kalau misalnya ada tag, ya, tag-nya adalah 16339C, datanya adalah FDCBA98. Nah, maka tag-nya, line number-nya yang akan diambil adalah 0CE7. Gimana cara penyelesaiannya? Maka yang pertama adalah cari pemetaan alamatnya, berapa nilai tag, line dan word-nya. Tadi sudah dapat tag-nya 8, line-nya 14, word-nya 2. Kemudian alamat EXA-nya adalah 16339C. Nah, ingat ya. Kalau hexa itu tidak ada puluhan. Ini tidak akan Bapak sebut dengan nilai 16339C. Ya. Nah, alamat EXA itu tidak ada puluhan. Yang ada cuma angka dan huruf. Ya, 16339C ini dikonversi ke biner, kemudian ambil LSB. LSB itu adalah least significant bit. Ambil yang paling kanannya. Karena apa? Karena 16 ini adalah most significant. Most significant itu berarti dia sebagai penanda. Nah, ini nanti akan kita bahas pada materi aritmatik and logical unit pada prosesor. Mata kuliah ini juga. Kemudian sisa digit binian diambil sebesar line dan dihitung ulang. Kemudian sisa digit word dan line adalah tag. Oke, cek. Ya, pertama adalah kita akan konversi dari hexa ke binar. Tadi sudah ketemu nih. 8 bit tag, 14 line, 2 bit word. Berarti nanti kita akan ambil 2 bit untuk word, 14 untuk line, sisanya adalah untuk tag. Nanti baru kita hitung nilai ini, D.
ditulang. Ya, ditulang. Kalau misalnya di sini nilainya adalah 1, 0, berarti nanti nilainya adalah 1. Kalau misalnya di sini 1, 0, ya, ini berarti ini pangkat 1, ini adalah pangkat 2. Berarti 2 kali 1 adalah 2, berarti nilainya adalah 2. Kalau misalnya 1, 1, maka nilainya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, ya, sama dengan 3. Berarti tergantung nilainya ini. Nah, sekarang gimana cara mencari nilainya, konversi binarnya, berapa hasilnya begini. Kalau sudah selesai ini, nanti kita stop. Kita lanjut ke part 2. Oke. Nah, baik, Bapak. Kosongan. Oke. Nah, kita konversi dulu ini. Ini dulu kita konversi. Pertama C. C ini berapa satuannya dalam heksa? Kalau A kan 10. Kalau B 11. Kalau C 12. Nah, 12 ini berapa tambah berapa dari bilangan ini yang hasilnya 12. Cari paling besar. Misalnya 8 tambah 1, 9. 8 tambah 2, 10. Belum cukup. 8 tambah 4, 12. Berarti 1, 1, 0, 0. Nah, kenapa dia dibagi 4? Ini konversi cepat. Karena ala Bapak. Heksa, kabinet. Kalau cara panjangnya, cari sendiri. Kemudian 9. Oke, sama saja. 9 berapa tambah berapa dari bilangan ini yang hasilnya 9. Berikan 1. 8 tambah 1. Nah, ini dia. Tapi sudah ada nih. Kalau C 0 0 1 1 0 9 1 0 0 1 0 3 aja. 3 Pak, dari mana datang 8 4 2 1? Oke. 8, 4, 2, 1 itu datangnya dari 2, N, kurang 1. Nah, 2, pangkat 1, kurang 1. 2, pangkat 2, kurang 1. 2, pangkat 3, kurang 1. 2, pangkat 4, kurang 1. Ini 2, pangkat 0, 2, pangkat 1, 2, pangkat 2, 2, pangkat 3. 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8, 4, 2, 1. Sekarang untuk 3. 3, berapa tambah berapa dari bilangan ini yang hasilnya adalah 3. Hasil nilai 1. Hasilnya adalah 0. Gimana cara konversinya? 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 4 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 0 tambah 0, tambah 2, tambah 1. Hasilnya 3. Nah, itu berarti ini adalah bilangan binernya. Nah, kita tulis dari belakang ke depan. 1, 1, 0, 0. Karena dia 3 buah. Nah, karena ini 3, berarti sama. 1, 1, 0, 0. Kemudian kalau 6, ya, berapa tambah berapa? 6
berapa tambah berapa dari bilangan ini yang hasilnya adalah 6. Berarti 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka kita tulis 0, 1, 1, 0. Nah, kalau 1, berarti sama ya. 1, 0, 0, 0. Nah, berarti ini adalah konversi untuk 1. Ini turunan 6. Ini 3. Ini 3. Ini 9. Ini C. Nah, masukkan rumus. Masukkan ke dalam bentuk aknya tadi. Dimulai dari belakang. Paling gampang. Ambil 2 bit. 2 bit untuk word. Tidak bit. Berapa nilainya? 0. Berarti word-nya adalah 0. Word-nya adalah 0. Kemudian hitung 14 untuk line dan slot. Berarti line slot-nya, line slot itu 14. Hitungnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 3. Nah, ini dihitung ulang. 4 bit, 4 bit. Ya, 4 bit, 4 bit. Ini kan udah bapak ada underscore nih. Berarti ini 44 nih. Kenapa 44? Karena dia akan dikonversi ke dalam heksadesimal. Ya, heksadesimal lagi. Balik lagi dari binnya ke heksa. Kalau nggak paham, cari tutorial konversi biner ke heksa. Boleh cara gampang, boleh cara lama. Nah, kita konversi. Berarti yang pertama adalah 01110. Lagi. Oke. Oke. Yang pertama adalah ini word. Word tadi sudah dapat nilainya adalah 0. Nah, berikutnya adalah ini. Ini 0111. 0111 sama dengan 1, 2, 4, 8. 8 kali 0, 0, 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1. 4 tambah 2 tambah 1, 7. Berarti 4 buah ini nilainya adalah 7. Ini. Nah, sisanya nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ke sini. Ini. 1, 1, 1, 0. 1, 2, 4, 8. 1 tambah 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. 8 kali 1, 8. 8 tambah 4, 12. Tambah 2, 16. 16 itu adalah F 16. Karena 14. 8. 8. 8 tambah 4, 12. Tambah 2, 14. 14. Nah, kalau A 10, A 11, B 12, C 13, D 14, E. Berarti ini adalah E. Berarti E 7. Ini lagi. 1100. 1100. Gunakan lagi. 1, 2, 4, 8. Ya.
8 dan 1 4 kemarin 12 12 itu adalah C. Nah, ini adalah C. Nah, sisanya adalah nih 0 ini 0. Maka nilainya adalah 0 C E 7. Nah, 0 C E 7. Nah, ini 6 ini 1 berarti 1 6 0 C E 7 0. Nah, itu dia. Ya. Ini pembatas ya. Ini pembatas. Saya sudah tidak ragu. Nah, maka direct mapping yang dihasilkan adalah 16 tak. Selain-selainnya adalah 0 CE 7, datanya kosong. Nah, kita cek. Hasilnya adalah 16 339C dengan data FEDBC98. Kalau misalnya tag-nya adalah 8, line-nya 14 dan word-nya 2, maka line-nya adalah 0CE7. Ya, 0CE7 isinya kosong. Ini berarti 16 FEDBC98 0CE7 dengan data 0. Nah, datanya kosong. Nah, berarti jawabannya adalah 0CE7 untuk line, 16 untuk tag, 0 untuk word. Berarti jawaban di sini adalah 16 0 C E 7 0. Nah, begitu untuk penggunaan direct mapping ya. Nah, sekarang coba Anda kerjakan soal ini ya. Nomor 3 dan nomor 4 tidak usah pakai ini ya. Tidak pakai ini, sudah hanya cari sesuai dengan keterangan saja. Satu, sistem komputer memiliki memori utama sebesar 512 MB. Berarti cari dulu megabyte-nya berapa. 512 ini berapa perkat berapa. Kemudian cache-nya juga 512. Nah, cari kilobyte-nya berapa. Kemudian cari 512. Kemudian ukuran bloknya adalah 32. Nah, 32 itu pangkat berapa. Nah, kemudian gunakan direct mapping untuk tunjukkan masing-masing berapa bit untuk tag, slot, dan lain. Nah, berapa lebar alamat jika memori utamanya adalah 256 512 kilobyte dan 512 megabyte dengan catatan ya, case-nya tetap 512 kilobyte dan bloknya adalah sebesar 32 byte. Berarti tetap nih case-nya C-nya 512 kilobyte kemudian bloknya adalah 32. Nah, silakan dijawab ya. Nanti dikirim pada link yang Bapak sediakan. Oke. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi mahasiswa Bapak yang sudah melihat videonya dari awal sampai akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.